Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, channel Dwi Gunawan, channel tentang pemasangan stiker motor dan mobil. Dan di video kali ini saya akan memberikan tontonan buat kalian tentang hasil pasang stiker motor Yamaha Mio Soul GT menggunakan stiker merah metalik duke. Dan ini tampilannya dari depan, tepatnya spakbor depan, terus naik ke panel dan ke bagian betuk. Ini tampilannya. Ini saya dekatkan, teman-teman bisa lihat warnanya. Dan ini dari samping sampai terus ke bawah juga terlihat sedikit terlihat untuk bodi belakangnya. Terus saya sorot di bagian samping kanan dekat disc brake. Ini tampilannya dari samping. Oke, dan buat teman-teman pencinta pasang stiker motor, teman-teman bisa selalu ikuti video-video saya yang terbaru dengan hanya menekan tombol berlangganan atau subscribe secara gratis. Oke teman-teman, lanjut, selamat menyaksikan. Nah, bagaimana teman-teman bedakan sebelum dan sesudah pemasangan stiker untuk Yamaha Mio Soul GT? Dan uniknya stiker ini, jika terkena pantulan cahaya misal lampu atau matahari, maka akan terlihat terang dan bagus karena efek cahaya itu, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia di channel ini, yang sudah lama subscribe buat teman-teman, dan buat yang mau gabung bisa gabung di channel ini dengan hanya tekan tombol subscribe secara gratis. Dan teman-teman bisa like, share ke teman-teman media sosial kalian. Teman-teman, next video saya berikutnya.